Ada satu pertembungan yang menarik kepada formasi perlawanan seperti yang saya katakan, Sabah FC. Serangan Ramdan, pemain import daripada Indonesia, ketika ini bersama dengan Kuala Lumpur City pada aksi Piala Presiden. Satu lagi hantaran jauh, cuba mencari. Dapat kita lihat sekali lagi, dapat dikawal di situ dengan Tommy Mawat. Badrul terlepas. Dapat Tommy Mawat yang melakukan clearance. Kuat kepada pasukan Kuala Lumpur City. Pasukan pemain lincah daripada Indonesia. Taiki Kagoyama, Sabah. Di oleh Jackson De Souza. Irfan Zakaria ke sebelah kiri. Hantaran yang baik, Rizal Ghazali, satu pada musim lalu menjadi pemain penjaring tempatan terbanyak. Romel Morales dikawal ketat. Satu hantaran Papus tandukan. Tetapi tinggi di atas Sabah FC. Satu hantaran Papus. Rizal cuba naik ke atas. Masih Taiki, remada terus. Hampir-hampir menjadikan gol. Dan dua kali kita dapat lihat bagaimana Kevin Ray Mendoza. Penjuru kepada Sabah. Badrul ke tengah kali ini. Itu dilakukan. Dan Najirul Naim yang melakukan follow up. Dapat juga diselamatkan sekali lagi oleh penjaga gol pasukan Kuala Lumpur City, Kevin Ray Mendoza menerusi percub. Satu lagi hantaran ke tengah dapat dikawal Sabah sekarang ini. Satu hantaran ke tengah sekali lagi. Bang sekarang ini Najrul Naim, tetapi sudah pun menunggu. Irfan Omareng. Mungkin terlalu jauh hantaran yang diberikannya kepada Azhad Aras. Untuk masuk ke dalam kawasan penalti. Omareng Bacok. Sabah. Hantaran ke sebelah kanan yang dapat kita lihat. Satu lagi cutback yang dilakukan oleh pemain Sabah tadi. Lepas Romel. Peluang untuk Kuala Lumpur City. Kairul sudah pun tertewas. Pintu gol sudah terbuka. Dan buat apa-apa. Hantaran daripada Irfan Zakaria. Tetapi kesilapan inilah yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh Dominic Tan. Akhirnya mudah saja untuk Romel Morales menghasilkan jaringan kedua. Apakah yang cuba dilakukan oleh Dominic Tan sebenarnya? Dia sepatutnya dapat mengawal bola itu ataupun mendadakan bola itu dengan baik. Sabah dengan 2-0. Bacok. Hantaran ke tengah. Irfan Zakaria berada di situ menyelamatkan. Sabah. Oh, kedudukan di stadium